Alright, so untuk pengetahuan tuan-tuan, overhead cast ni benda yang common, alright, teknik yang biasa angler-angler buat. So dia tidaklah terlalu complicated. So untuk video kali ni, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan macam manakah teknik yang betul untuk kita nak melaksanakan overhead cast. So key point dekat sini adalah, alright, saya kata pegangan. Yang kedua adalah release point. Okay, dan yang ketiga, kita punya loading. Alright, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan poin-poin yang telah saya nyatakan tadi. Saya harap demonstrasi ini nanti akan dapat membantu tuan-tuan untuk melaksanakan overhead cast dengan baik dan juga tidak backlash. Alright. Alright, untuk kita nak laksanakan overhead cast, kita bawakan rod kita pada jam 2. Alright, cuba tuan-tuan bayangkan ini adalah jam 2, jam 12, jam 10 dan juga jam 9. Alright. So apa yang saya nak cuba sampaikan kat sini adalah tuan-tuan bawakan rod tuan-tuan pada jam 2 dan lepaskan gewang pada jam 10. Kedua-dua tangan pegang pada rod dan badan tuan-tuan terus ke arah sasaran. Saya akan buat demonstrasi penuh macam mana melaksanakan overhead cast. Untuk tuan-tuan dapatkan jarak distance yang lebih jauh, alright, tuan-tuan boleh panjangkan sedikit jarak di antara gewang dan juga tip rod. So yang mana ini akan dapat membantu tuan-tuan untuk mendapatkan lebih loading dan akan membantu flex pada rod dan juga akan dapat membantu tuan-tuan melaksanakan casting dengan lebih jauh. Untuk tuan-tuan mendapatkan gewang terbang secara melonda, okay, tuan-tuan boleh cast pada jam 10 yang telah saya nyatakan tadi. Dan untuk mendapatkan semasa melaksanakan overhead cast, tuan-tuan boleh tundukkan sedikit badan dan lepaskan pada jam 9.30. Dan teknik ini sangat berguna apabila tuan-tuan melaksanakan side casting untuk mendapatkan speed dan juga accuracy. Saya tunjuk. Masalah yang sering berlaku di kalangan pemancing-pemancing apabila mereka melaksanakan overhead cast adalah release point mereka tidak betul. So yang mana mereka telah melaksanakan release point pada jam 9. Dan itu yang telah menyebabkan gewang tuan-tuan jatuh terlalu dekat dan dalam masa yang sama spool masih lagi berpusing. Itu akan menyebabkan berlakunya backlash.